Pemirsa, Jaksa Agung dianugerahi gelar adat Melayu Jambi dengan gelar Datuk Sri Paduka Agung Mustika, Jaksa Agung Burhanuddin, resmi menjadi bagian dari keluarga besar Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Jaksa Agung Burhanuddin dianugerahi gelar adat oleh LAM Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Ketua Umum LAM Provinsi Jambi Hasan Basri Agus, Datuk Mangku Bumi Setio Alam, di Balairung Sari Lembaga Adat Melayu Jambi, Sabtu 27 Agustus 2022. Bersama Mendagri Tito Karnavian, Jaksa Agung Burhanuddin bergelar Datuk Sri Paduka Agung Mustika, pemberian gelar adat Melayu Provinsi Jambi ini ditandai dengan penyisipan keris oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Datuk Mangku Bumi Setio Alam, dan dilanjutkan penyematan pin, pemasangan salempang, pengalungan medali, dan penyerahan piagam gelar adat Melayu Jambi. Dalam kesempatan ini juga dianugerahi gelar Karang Setio kepada Seruning Woti Burhanuddin, istri Jaksa Agung Burhanuddin. Anugerah adat Melayu Jambi sebagai pendamping setia suami ini ditandai dengan seuntai kalung emas yang diserahkan Hestinar Haris, istri Gubernur Jambi. Jaksa Agung Burhanuddin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi keluarga besar Lembaga Adat Melayu Jambi serta pemerintah Provinsi Jambi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan telah berhasil menjaga eksistensi budaya di tengah pesatnya modernisasi. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga besar Lembaga Adat Melayu Jambi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini serta berhasil menjaga eksistensi budaya di tengah pesatnya modernisasi. Begitu juga kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah menunjukkan komitmennya melestarikan budaya Jambi, diantaranya dengan memperkokoh kedudukan Lembaga Adat Melayu Jambi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya banggakan, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sangatlah menghargai dan menjunjung tinggi jasa-jasa dan pengabdian orang-orang yang telah memberikan sumbangsih baik berupa pikiran, tenaga untuk permasalahan masyarakat dan daerah di bumi sekutu Jambi, Sembilan Tura. Iqbal, Cik TV, melaporkan.